Sementara itu, pembayaran tanpa tunai atau e-payment di Jabatan Pendaftaran Negara JPN akan diperluas ke semua pejabat JPN di seluruh negara. Ketua Pengarah JPN Dato' Roslin Jusoh berkata ia disasarkan untuk digunakan di 225 buah pejabat JPN di peringkat daerah seluruh negara dan digunakan secara sepenuhnya dalam tempoh 2021. Jelasnya, ketika ini sistem tersebut telah dilaksanakan di semua ibu negeri termasuk di UTC sejak diperkenalkan 2 tahun lepas. Ia antara usaha kerajaan untuk menyediakan tambahan mod bayaran melalui penggunaan kad debit dan kad kredit selain sesuai dalam pengamalan norma baharu berkonsepkan urusan tanpa sentuhan. Kita akan mengambil kira kekangan yang dihadapi oleh penduduk-penduduk kita yang berada di kawasan-kawasan kampung, pedalaman itu, kemungkinan mereka ni tiada lagi ke mempunyai kad bank dan sebagainya. Oleh itu, dalam proses jangka masa ini, kita akan membantu juga mereka dengan membuka kaunter tunai juga untuk mereka. Tetapi proses ini kita tidak akan biarkan secara berterusan. Dan dari masa ke semasa kita akan tambah baik ke arah e-payment sepenuhnya. Terdahulu beliau melancarkan kemudahan perkhidmatan e-payment di pejabat JPN Negeri Terengganu dan penyerahan dokumen pengenalan diri di JPN Kuala Terengganu. Susulan kejadian sebuah kubur dikatakan berdarah di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Irfan